TH8 pun rata sama pasukan TH7 ini, mantap. Ini ya komposisi pasukannya. Hancurkan salah satu air defense dengan spell petir terlebih dahulu. Lava balon diturunkan dekat air defense ya, disertai minion S-nya. Minion biasa tugasnya untuk bersih-bersih. Oke, mantap. Percobaan kedua disertai balon. Pasukan TH7 pun mantap melawan TH8. Percobaan ketiga. Oke, defen musuh sudah habis semua ya, tinggal bersih-bersih. Lanjut percobaan berikutnya melawan TH8. Masih memakai spell petir ya. Nanti percobaan berikutnya memakai spell rage, spell amarah ya teman-teman. Seperti biasa, turunkan lava balon terlebih dahulu dekat air defense ya, disertai minion S-nya. Pasukan lava balon dan minion S-nya mantap, keren abis. Seperti itu teman-teman, mudah kan? Terima kasih untuk video kali ini, sampai jumpa.